Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua ini bukan saja kita sama-sama meraihkan pernikahan mereka berdua ini, tapi apa yang paling penting ialah memberikan doa dan harapan yang baik-baik kepada pengantin yang kita sama-sama meraihkan pada pagi. Bagi memulakan majlis pada pagi ini, sebelum itu kita ingin bertanya dulu kepada kedua bakal pengantinlah. Dua perempuan mereka berdua ini di dalam hari ini kedua orang saksi. Dua orang saksi yang kita lantik. Yang saksi pertama saudara Jumita bin Jumai, saksi pertama. Adakala saksi kedua saudara Sakum bin Kerasa alias Sakum. Jadi yang pertamanya Jisaipun bin Budon. Anak-anak bersetuju untuk dikahwinkan atau dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Si Hazwani binti Salam. Betul juga. Ini pilihan sendirilah. Tiada paksaan dia. Kuat salah. Itu pengakuan Surah Syekhul memilih Si Hazwani binti Salam sebagai bakal istrinya atas pilihannya sendiri tanpa paksaan. Kemudian seterusnya
Cik Sahazwani binti Sahara. Adakah Anda bersetuju untuk dikahwinkan atau dinikahkan dengan seorang lelaki yang bernama Cik Saiful? Jadi yang sederhana, tidak pasangnya. Jadi maksudnya tidak jalan lain melainkan kita satukan mereka secara sah melalui akad nikah ini. Seorang bakal menjadi suami dan seorang bakal menjadi istri. Sabas dan tahniah kepada Anda berdua karena hari ini adalah hari yang besar, hari yang sejarah bagi Anda, yang mana sebentar lagi Anda akan disatukan dan terpilih dalam sebuah keluarga. Dan selamat datang, selamat memasuki alam rumah tangga. Jadi kita harapkanlah, kita doakan mudah-mudahan selepas Anda disatukan ini terpilih sebuah keluarga dan bertambah dalam sebuah keluarga. Dan inilah yang maksudnya dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbangga. Sesungguhnya aku berbangga kepada Nabi kita dengan umatku yang ramai. Jadi sekurang-kurangnya hari ini pada pagi ini Anda telah melaksanakan satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi, yaitu Nabi kita sendiri pun berkahwin, berkeluarga, punya tanggung jawab dalam keluarga. Jadi Cik Saiful bin Budon dan Cik Hazwani binti Sahalan, apabila Anda disatukan, maka bawalah keluarga, lebahnya keluarga ini yang pastikan supaya sentiasa menegaskan kepada aturan yang ini untuk masyarakat, bahwa keluarga ini yang tetap berlandaskan kepada iman dan takwa kepada Allah SWT. Sebagai mukadimah atau sebagai renungan yang pertama, bahwa sesungguhnya perkawinan atau pernikahan ini telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk memenuhi keperluan manusia, yang mana Allah telah tercipta dan sebagai hambanya Allah lebih tahu dan lebih paham dengan keperluan dan kehendak kita. Yang mana antara salah satu keperluan hidup kita ialah meneruskan generasi melalui perkawinan. Dan diantara salah satu rahmat Allah SWT itu, yang mana sesuatu yang dilarang pada mulanya, yang mana hubungan antara laki dan perempuan yang tidak ada kaitan dikeluarkan itu adalah dilarang oleh Allah SWT. Manakala apabila kita mengikuti syariat petunjuk yang telah ditentukan oleh Allah SWT melalui perkawinan ini, seperti mana yang kita sama-sama saksikan pada pagi ini, maka hubungan tersebut bukan saja diridhai, dihalalkan, diterima oleh Allah SWT, malah selagi mana hubungan tersebut berlandaskan dengan penuh kasih sayang dan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Allah SWT, maka hubungan tersebut dikurniakan pula oleh Allah SWT dan pahala yang berlipat kali ganda. Dan sesungguhnya perkawinan dan pernikahan ini juga, ataupun pernikahan ini juga punya banyak dipunyai hikmah ataupun kelebihan. Seperti mana juga yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perkawinan ini, kata Nabi kita, barang siapa yang mendirikan sebuah rumah ataupun berkawin, maka seolah-olah dia sudah menyempurnakan separuh daripada agama. Jadi maksudnya hari ini selepas Anda kembali, seolah-olah kamu sudah menyempurnakan separuh daripada agama, dan separuhnya lagi itu adalah melalui amalan kita seharian, sembahyang, puasa, zakat, dan juga amalan-amalan kita yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi tidak perlulah saya bagi ikut balikan di sini, sebab saya yakin sebelum ini pun kamu sudah ikut khusus bahkan. Jadi melalui kursus tersebut sepuluhnya kamu sudah ada asas-asas kekeluargaan, ya, bagaimana tahu jawab suami, istri, tahu jawab istri, suami, keluarga,
Okay. Jadi apa yang kami harapkan, apa yang kita harapkan ialah apabila sudah anda sudah menyatukan menjadi sebuah keluarga, maka selain daripada kita di samping kita menjalani kehidupan seharian, ya saudara Saiful dan juga saudara Siti Hasmani, maka kita jangan lupa sentiasa kita mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Dan inilah tuntutan agama kita. Jadi selama sekali lagi selamat memasuki awal tangga dan mudah-mudahan pertemuan anda hari ini akan terhalang ingatan. Okay. Saiful bisa setiap pagi kali baca doa bersama dan semua pemerintah. Sekolah. Okay, bagus. Jadi selain berarti itu ada juga lah beberapa keadaan dan pernah baca Quran. Sudah berapa kali kata Quran? Dua kali. Oh, berapa kali? Ibu pernah baca Quran? Boleh juga. Oh, jadi lah. Itulah maksud saya tadi itu. Kita sudah sebelum ini sudah asas kita sentiasa menempatkan ilmu Al-Quran. Okay, jadi bicara ini cara mencapai pabrik ini kepada nanti saya mas kawin 100 ringgit tunai akan kamu jawab bagaimana? Kuat sikit ya suara. Kalau saya pakai isyarat dengan mas kawin 100 ringgit tunai, saya kasih lihat sedikit itu isyarat kamu jawab terus lah. Ini dia punya ijab dan kabul ini dia bersambungan lah. Jangan kur dia berpikir dulu bapak aku cakap jawab itu maksudnya terputus sambungan itu. Dia bersambungan lah. Okay, kita sama-sama istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wa ni'mal qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inti Saiful bin Budon muzawijuka ala ma amalallahu bimusafin al-tasrihin bi-ihsan. Aku nikah dan aku kawinkan engkau dengan Cik Hazwani binti Sahalan yang mewakil wali-walinya kepadaku dengan mas kahwin 100 ringgit tunai. Aku terima nikahnya Hazwani binti Sahalan dengan mas kahwinnya 100 ringgit tunai. Alhamdulillah. Aku telah selesai jabatan kamu dan disahkan oleh para saksi, maka sahlah kamu dosa suami dan istri. Jadi sebagai tanda kita bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan istri yang dapat berkah. Amin. Amin ya Allah. Khair. Allahumma ij'al jam'ana wa jam'al qawmana 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 wa jam'al qawmana
semua. Saya Azwani binti Sahlan, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, atau saya wakilkan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, dan tidak dan dia tidak disabitkan musyus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan barang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau lain-lain darar syar'i, yaitu mudarat diiktiraf di sisi syarak terhadapnya, dan apabila dia mengadu kepada hakim syar'i dan sabit aduannya di sisi hakim syar'i, dan dia membeli kepada hakim syar'i yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu bertalaklah dia Azwani binti Sahlan dengan satu talak qulu. Satu qulu. Paham apa yang saya tadi ya? Paham? Ha ha ha!